khutbah Jumaat apa yang wajar ditegur dan dilindungi. Menarik tulisan Tajuddin Rasdi, seorang profesor pembinaan Islam dari Universiti USCI untuk dikongsi dan dihadam bersama penonton dalam rencananya berjudul Kenapa Khutbah Jumaat Tidak Sebut Akhlak Buruk Ustaz, Pemimpin Politik. Di Free Malaysia Today, beliau merungkai isi khutbah Jumaat yang selama ini disumbat ke telinga jemaah yang pasif. Beliau berkongsi pengalamannya selama 40 tahun bersolat Jumaat, khutbah yang didengarnya hanya berkisar tentang contoh-contoh akhlak buruk orang Islam zaman sekarang seperti berzina, minum arak, budaya mat rempit, bercampur gaul tanpa muhrim dan kini bahaya LGBT. Tetapi, dosa-dosa para ustaz dan pemimpin politik Melayu serta ahli akademik yang tidak disebutkan dalam khutbah Jumaat berupaya meranapkan struktur masyarakat, ekonomi dan kelestarian negara kita ini, katanya. Beliau menyebut mengenai dosa-dosa para ustaz yang membuka sekolah tahfiz tidak berdaftar, tidak menyediakan alat keselamatan dan tidak menghiraukan kebersihan dan keselesaan pelajar-pelajarnya. Andainya ia disebut, mungkin pusat tahfiz dan sekolah agama kita menjadi pusat pengajian Islam yang terbersih, terselamat dan terbaik di Nusantara. Akhlak buruk ini jika tidak disebutkan khutbah boleh membawa maut kepada anak-anak kita, kata beliau. Menurut beliau, khutbah Jumaat perlu menegur pemimpin agama dan politik negara yang berakhlak buruk seperti mengugut dan menghina kaum bukan Melayu. Khutbah Jumaat juga membisu mengenai pemimpin Islam yang mengecam tokoh Islam yang melawat kuil atau gereja sebagai perbuatan luaran Islam. Terdapat pemimpin Melayu yang menfitnah, mencaci dan mencerca ahli politik lawan tetapi mereka masih disokong. Kenapa? Sebab khutbah Jumaat tak sebut yang ianya akhlak buruk dipandang Islam dan lagipun mereka ini adalah pemimpin parti berteraskan Melayu atau Islam. Beliau juga mendakwa khutbah juga tidak bersuara terhadap rasuah mega yang berleluasa di kalangan pemimpin politik beragama Islam dan kehidupan mewah mereka. Pemimpin Melayu yang menyimpan wang beratus-ratus juta ringgit serta membiarkan isteri membeli beratus-ratus beg mewah bernilai berjuta-juta ringgit tidak ditegur sama sekali oleh khutbah Jumaat. Dalam negara kita ini, ada juga orang Melayu yang nak beli setin susu anak pun susah. Tetapi orang Melayu masih buta memandang pemimpin rasuah sebagai ketua yang dihormati, kata Tajuddin.